daerah daripada pembina ni saya bawa terlalu berat. Saya nak bawa ini dulu. Selangor nak mengingatkan perhimpunan ini bersama-sama dengan Johor pada tahun 2009 sudah pun memberikan mandat, kita sama-sama memberi mandat kepada pucuk pimpinan dan kepada Menteri Pelajaran supaya memansuhkan PPSMI dan sekarang ini sudah pun menggantikannya dengan MBM-MBI. Kita Selangor nak minta supaya mandat yang kita dah beri ini, kebetulan pula kita nampak seriusnya Presiden diberikannya Kementerian Pelajaran itu kepada timbalan Presiden dan timbalan Perdana Menteri. Tak pernah berlaku ni. Maka kita nak memberitahu kepada Datuk Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa UMNO sudah pun memberi mandat dan kita berharap mandat ini akan terus dilaksanakan, kerana dulunya kalau kita sudah agak tersilap, artinya UMNO telah kembali kepada pasal 3.5. Saya bacakan. Tujuan UMNO ini ditubuh ialah menjamin kedudukan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa resmi yang tunggal. Ha, itu janji kita, bai'ah kita menubuhkan UMNO. Jadi artinya sekarang ini kita akan terus menentukan UMNO ini terus menjadi alat kepada perjuangan bangsa kita di negara ini. Terima kasih, Tuan Kursi. Saya cuba untuk membuat IQ test kepada para perwakilan sekalian. Ikhlas saya nak buat ini supaya kita benar-benar tahu apakah UMNO dan apakah Islam, apakah parti. Andaian ini saya ambil daripada seorang tokoh bekas mufti wilayah Persekutuan. Dia iaitu Dr. Yusuf Husin. Disebut. Kalau kita sebut kereta lembu, apakah itu jenis kereta atau jenis lembu? Tolong jawab. IQ test. Jenis kereta, dua markah. Jenis kereta, bukan jenis lembu. Kereta lembu. Saya ambil bulat-bulat apa yang dia kata. Kalau kita kata cucuk badak, apakah dia tu jenis kuih ke jenis badak? Jenis kuih, bukan jenis badak. Kalau kita pergi kepada satu lagi, parti Islam, dia tu jenis parti ke jenis Islam? Ah, jenis parti. Ah, faham tu? Itu yang kita kena bawa balik betul-betul, kerana parti PAS, parti Islam itu ialah jenis parti, bukan jenis agama. Dapat tinggali kata dia tadi. Ya. Baik, itu perkara pertama yang kita nak sebutkan supaya kita tahu. Kedua ya. Jadi roti menggali itu bukan menggali. Bukan menggali. Tapi dia roti, jenis roti. Apabila Malaikat Jibril ya melakukan merupakan dirinya sebagai manusia, datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya, akhbirni anil Islam. Kita tak usah buat laju-lajulah, kita pelan-pelan. Kita nak bawa balik ni. Kita nak berjuang benar-benar jadi pejuang Islam. Parti UMNO akan menjadi alat untuk apa dia? Menegak, mengembang dan mempertahankan agama Islam sebagai agama resmi negara. Itu kita punya apa yang kita sebutkan dalam bai'ah kita waktu menubuhkan UMNO. Jangan sekali-kali kita lupa. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, al-Islam, saya
Melayu di belakang, banyak masa saya habis. Islam itu engkau mengucap dua kalimah syahadat, engkau sembahyang, engkau memberi zakat, engkau puasa, engkau mengerjakan haji di Baitullah jika mampu sampai kepadanya. Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Umar yang merakamkan cerita ini, dia heran. Sebab orang yang menanya itu sendiri, dia kata, sadaqta, engkau benar. Orang ini dia bertanya, dia membenarkan pula. Mana ada orang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang itu tak tahu siapa lagi. Dia ialah Jibril. Tak payah kita sambung-sambung. Ia dah Jibril. Sadaqta, benar engkau. Baik. Kita nak memberitahu bahawa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, ketika dia dikelilingi oleh sahabat-sahabat, oleh para jamaah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun untuk nak menanya Nabi Muhammad supaya didengar oleh semua orang berapa rukun Islam. Hanya 5 saja, tidak termasuk menjadi ahli pas. Ha, itu dia yang penting sekali. Kita jangan lupa yang itu. Betul. Ha, jangan kita terlupa kepada pengajian asas seperti disebutkan oleh Perlis tadi. Kita kena kembali kepada asas-asas agama. Ha, ini perkara kedua. Perkara ketiga, ya, yang nak saya sebutkan dalam usul ini, kita diminta melakukan kita diminta menjadi parti alat untuk membangunkan Islam, orang Islam di tanah air kita yang mulia ini. Tetapi mereka melihat apabila disebut Islam itu ialah hanya sembahyang, hanya puasa. Tetapi kita orang UMNO sudah pun membuat kajian, kerana parti ini ditubuh bukan parti tepi jalan, tetapi parti yang penuh dengan apa yang disebutkan tadi, analisa dan ikhlas waktu dia dibina. Sebab itu parti ini telah meletakkan dirinya, apabila ditubuhkan saja sebuah kerajaan, tugasnya dia mengikut apa yang disebutkan oleh Al-Ahkam Sultaniyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Mawardi. Dia mengatakan tugas apabila sesuatu pemerintahan ditubuhkan ialah pertama, hirasatuddin, menjaga mengurus agama. Kedua, hirasatuddunya, iaitu mengurus dan mengatur dunianya. Dua kerja yang mesti dibuat. Maka kita dapat tengok macam mana, kita lihat sahaja bagaimana Perdana Menteri kita melaksanakan tugasnya untuk melakukan kerja-kerja yang disebut hirasatuddin dan hirasatuddunya. Satu, kita melihat almarhum Tun Razak yang umurnya begitu muda menjadi Menteri Luar Bandar, masuk kampung, keluar kampung, naik basikal kerja dia. Kemudian dalam umurnya muda, bertongkat. Orang kata style dia bertongkat. Style Tun Razak bertongkat. Batuk-batuk sikit dia kan, pakai bos jaket. Itu style dia. Orang agama melihat dia ni bertongkat, dia ni ikut agama. Siapa yang diikutnya? Nabi Allah Musa. Ha. Orang agama melihat begitu. Dia melihat, dia ni bawa Nabi Musa. Sebab bila Nabi Musa ditanya, buat apa tongkat tu dalam Al-Quran? Kalau saya baca kan panjang sangat. Buat apa engkau bawa tongkat tu ya Musa? Musa kata, aku akan libas daun-daun pokok ini supaya dia jadi rezeki kepada makanan ternakanku. Boleh tak tuan-tuan menggambarkan apa yang telah rezeki yang telah dibuat oleh Tun Razak ini kepada orang-orang miskin, pelajaran dan sebagainya. Nampak tak? Fedah lah, ada tak orang fedah sini? Ha? Nampak itu contoh. Ha, tu orang sekarang tak segan mengaku orang Felda. Oh, hebat. Kedua, ya. Dia buat Felda, Felkra. Kalau kita sebutkan banyak masa kita habis, benda tu sudah pun bukannya diketuk retorik seperti yang Alwi sebut dulu, retorik. Habis secawan teh dah selesai dah. Ha, dah boleh mulih hasil. Ya. Yang kedua, dia bertongkat. Apa peranan tongkat yang kedua? Peranan tongkat
tongkat yang kedua, apabila berlaku pergaduhan kaum, apabila berlaku berbagai-bagai suasana yang menyusahkan negara pada waktu itu, beliau pada, kalau kita tengok zaman Nabi Musa, zaman Nabi Musa ialah Firaun melepas ahli-ahli sihir, Firaun melepaskan ular-ular kecil. Allah perintahkan, campakkan tongkat engkau wahai Musa, tongkat itu jadi ular besar, telan semua ular-ular kecil. Selesai semua masalah negara. Megaran dipegang dan sebagainya, tetapi punya mulia, selepas Megaran itu dapat selesai, diserahkannya semula negara ini kepada parlimen, padahal dia dah boleh memegang presiden pada waktu itu. Agaknya Datuk Najib tak perlu tunggu sekarang untuk jadi Perdana Menteri, kerana pada waktu itu dah boleh. Nampak di kita mulianya hati seorang. Kemudian apabila dia meninggal dalam umur muda, baru kita tahu rupanya dia bertongkat ialah kerana dia tak sihat. Saya dapat khabar, isterinya pun tak tahu, anak-anaknya pun tak tahu, yang tahu hanya doktornya. Mulia sungguh hati pemimpin UMNO ni, sampai begitu. Dia tahu kalau dia bagi tahu dengan apa nama Tung Faraha, ya, dia akan, abang jangan keluar abang, abang tak sihat. Eh jangan, kan politik ni kita tahulah pukul berapa kita balik. Isteri tentu akan takut, bimbang dan sebagainya. Dia sepikan, dia senyapkan, akhirnya dia meninggalkan kita. Tuan-tuan, ada satu tongkat lagi belum dipakai. Tongkat itu ialah apabila Nabi Allah Musa dikejar oleh Fir'aun. Pada waktu sulit benar, pada waktu dah tak ada fikiran lain dah, tak ada cara lain dah. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada Musa, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke Laut Merah. Tiba-tiba terbuka laut itu menjadi apa yang kita sebutkan laluan, dan Nabi Musa berjaya membawa orang-orangnya lepas ke sebelah sana, dan kaum-kaum yang mengejarnya itu, yang zalim itu, akhirnya terperangkap dalam laut tersebut. Tuan-tuan tahukah tongkat yang belum dipakainya itu adalah tongkat itu sekarang ini berbentuk jasad. Beliau ialah Datuk Seri Najib bin Tun Razak. Kita dalam keadaan PRU-12. Perwakilan sekarang, PRU-12. Sesak kita dibuatnya. Dan kita dah terasa macam mana nak keluar ni, macam mana? Sehingga kan ada orang UMNO nak pakai baju UMNO pun malu. Iya. Nak cakap pasal UMNO pun rasa kena cemik orang. Dah biasa berkuasa, tiba-tiba unduk aja, hilang. Dalam keadaan macam itu, tiba-tiba Datuk Najib datang. Datuk Najib datang, dan untuk tujuan tersebut, kerana Selangor adalah merupakan negeri termaju di Malaysia, beliau sanggup nambah beban kerja, iaitu menjadi pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Ini ialah tugas besar kita. Untuk tujuan tersebut, kita nak mengingatkan supaya kita kembali kepada menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa dapat membina dan menegakkan sunnahku pada waktu sunnah itu dah mula ditinggalkan orang, maka pahala yang akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada penegak-penegak sunnah itu ialah 100 syahid. 100 orang syahid. Nak jadi satu pun bukan senang, ini pula 100 syahid. Apa dia sunnah yang saya sebutkan itu? Sunnah yang saya sebutkan itu yang pertama ialah kita mesti melakukan perpaduan antara orang-orang UMNO ni dulu. Perpaduan. Apakah hukumnya perpaduan itu dalam Islam? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan agama Allah. Wa'tasimu mim waw alif, kalau disatukan Arab, itu ialah ayat arahan. Siapa kena arah? Ialah orang Islam. Maka kita diarah oleh Allah, berpegang teguhlah kepada perpaduan. Ikat tali, ikat persaudaraan kita, perpaduan kita dengan tali Allah. Jangan ikat dengan tali belati, potong dengan pisau putus. Jangan ikat dengan tali nylon, pakai rokok aja pun putus. Jangan ikat dengan tali projek, tak dapat projek putus. Jangan ikat dengan jawatan nak jadi wakil rakyat, tak dapat jadi wakil rakyat putus. Bahkan mengendam pula lagi nanti. Sebab itu mari kita ikat dengan tali Allah. Apabila ayat Allah tadi mengarah kita mesti bersatu padu, ayat arahan. Bila ayat arahan artinya hukum bersatu padu dalam Islam fardu, wajib. Bila disebut wala tafarraqu dalam bahasa Arab, kalau waw lam alif jadi dalam satu bentuk, maka wala itu berarti jangan sekali-kali. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Jangan sekali-kali berpecah belah. Maka hukum berpecah belah dalam Islam adalah haram. Datuk, masa dah cukup. Masa dah cukup. Jadi untuk tujuan itu, teruskan. Teruskan. Saya dapat khabar ada dua orang lagi. Khabar. Boleh. Lagi tiga tu. Maknanya lagi tiga ya. Jadi saya pergi menyimpul sikitlah. Bagi saya sikit ya, menyimpul sikit ya. Sila tu, sila simpul. Nanti putus. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Jangan kamu berbantah-bantah. Ayat 46 surah Anfal. Jangan kamu berbantah-bantah. Kenapa? Berbantah-bantah itu akan menjadikan hilang keberanian. Akan jadikan keberanian kita hilang. Dan bila hilang keberanian, kita tak ditakut oleh orang. Tak ditakut oleh orang. Dan kalau kita sudah tak ditakut oleh orang, inilah jadinya. Apa yang terjadi di Selangor? Tak ada langsung takut orang kepada kita. Orang berani mengkristiankan orang Islam dengan secara terbuka pada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia kepada orang Islam. Tuan, orang dah tak segan dengan kita kerana kita berbantah-bantah. Dan orang yang kita harap mempertahankan agama itu, sebutkan ayat taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Ujung dia sebutnya, kalau kamu ada masalah, kembalilah kamu kepada Quran, kembalilah kamu kepada hadis. Apa ayat Quran kata? Muhammadur Rasulullah allazina ma'ahu ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalau kembali kepada Quran, itu ayatnya. Ayatnya mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amat keras, amat tegas kepada orang-orang kafir, tetapi amat berlemah lembut sesama Islam. Tetapi puak yang mempertahankan agama ini mengubah ayat tersebut, berkeras, bertegas kepada orang Islam dan berlemah lembut kepada kafir. Buka ayat. Completely tukar. Tuan, UMNO cukup jaga agama sehinggakan agama kita dalam bab biro, jaga sangat agama. Dan kita cadangkan biro agama, gerakkan, lakukan pergerakan, transformasikan pendekatan. Kerana kita rasa kalau ekonomi dah ditransformasikan, apalagi pengurusan dah ditransformasikan, apa lagi satu, politik dah ditransformasikan, saya fikir pendekatan agama juga kena ditransformasi. Setuju ke tidak? Kalau dah setuju, Selangor mohon menyokong. Wabillahi taufiq.